Informasi selanjutnya datang dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghargai keputusan Ganjar Pranowo yang memilih menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Gibran tidak mempersoalkan Ganjar memilih jadi oposisi. Gibran meminta agar pemerintahannya tetap dikawal dari luar. Gibran juga menambahkan hingga saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berupaya merangkul semua pihak. Ya udah, nggak apa-apa ya, tetap ya mau dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Sementara itu, merespons deklarasi oposisi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Capres Pemilu 2024, Anies Baswedan, meyakini bahwa dalam proses pilpres, pihak yang mendapatkan amanahlah yang berada di dalam kabinet. Sementara yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Anies pun mengaku belum akan membuat keputusan terkait untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pakamnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati. Dan saya berencana menghormati pakem itu. Sebelumnya di acara halal bihalal bersama TPN, calon presiden 2024 Ganjar Pranowo ini mendeklarasikan jika dirinya akan menjadi oposisi di pemerintahan yang akan datang. Ganjar memastikan akan mengawal jalannya pemerintahan dari luar. Kita akan mengawal dengan cara, dan saya pikiran pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Saya sangat menghormati pemerintah ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur yang pas.